Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan luar biasa, sehat-sehat saja. Senang sekali melihat kalian masuk ke channel ini. Terima kasih. Dan yang baru saja gabung atau baru pertama kali masuk ke channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Dan yang sudah subscribe, komen, terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Luar biasa dukungan dari kalian untuk channel ini, mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi ya channel ini. Mohon supportnya ya guys. Dan ini adalah selfie, selfie Yama, luar biasa mempesona, ratu cekok, selfie lidah mengejar badai, buat semua terpana pastinya guys. Saya walaupun belum pernah dengar lagunya atau melihat penampilan ini, tapi saya yakin siapa sih nggak terpana kalau udah lihat penampilan dari selfie si Ratu Cengkok. Ini penampilan di Lida 2021, tapi selfie tampil sebagai juara satu Lida 2018. Jadi dia di sini sebagai bintang tamu. Oke, kita lihat aja yuk, selfie mengejar badai. Wah, adem guys. Beneran, cengkoknya memang luar biasa, Safi. Saya suka sekali stage itunya, konsepnya. Kayak backdrop bulu-bulu angsa gitu ya guys. Wow. Gapai pulau asmara. Sangat powerful suara dari Selfie ya, walaupun nada itu kan sedikit rendah ya ketika dia nyanyiin, tapi terdengar sangat jelas dan sangat bulat merdu pula. Jadi luar biasa, Selfie punya powerhouse vocal guys. Juta kata rayu membujuk cintamu, hentikan murkamu membakar hatiku, hentikan. Berdosa, sungguh berdosa. Luar biasa guys, dia ayunin macam mana sama selfie seperti apa, tetap aja nggak kabur ya suara dia dari nada di lagunya. Dan cengkoknya memang sangat-sangat keren sih guys, diapain aja tuh terdengar enak gitu guys.
kita miss ya guys, benar-benar terpana mendengar suara Selfie dan melihat penampilan dia di lagu ini. Jadi just wow gitu guys, maksudnya cuma fokus ngeliatin dia, kayak benar-benar takjub sama dia punya suara yang sangat menyatu banget sama musik ya guys, blended gitu, mulus. Jadi musik sama suaranya dia tuh udah kayak gimana ya, nyatu dan enak banget dengarnya. Benar guys, saya walaupun nggak terlalu ngerti lagu dangdut, tapi saya tahu kalau tadi itu penampilan yang sangat spektakuler, apalagi pas di nada terakhir ya, yang ada kayak nada partitur gitu, belok-belok musiknya, tapi dia ngikutin dengan cengkok yang luar biasa, mulus, bagus banget transisinya, dan suara dia jernih ya. Selfie itu punya kualitas suara yang jelas, jernih, dan merdu. Jadi itu yang mungkin membuat dia tuh jadi flawless ketika nyanyikan lagu apa aja, karena suara dia selalu nyatu dengan musik dengan sangat-sangat baik guys. Saya suka dan salut banget sama kualitas Selfie Yama. Oke, itu aja guys reaksi saya dan untuk video Selfie Yama menyanyikan lagu Mengejar Badai di Lida 2021. Kalau kalian suka, kalau iya, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Tinggalkan komen. Sampai ketemu lagi di video reaksi berikutnya dari Ramirez. Bye bye.